Sementara itu, Wakil Bupati HSS Samsuri Arsyad jelang akhir masa jabatannya menghadiri Rapat Koordinasi Sarjana Pendamping Desa Sejahtera atau Samping Desa Kabupaten HSS di Gedung Pramuka Jalan Anggrek, Kendangan Utara. Kegiatan ini mengusung tema Sehati Bersama Membangun Desa Mandiri. Harapannya dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan desa sejahtera. Tugas samping desa mengawal secara individual setiap bantuan sosial agar tepat sasaran di masyarakat. Program lokal yang tidak ada di provinsi lain dan nasional, konsep awalnya untuk desa yang tidak mempunyai perangkat desa guna membantu pelayanan jangan sampai terlambat. Namun seiring waktu, samping desa sekarang ini ditugaskan untuk mengawal program sosial dari dinas sosial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan untuk mengetahui manfaat bantuan yang diberikan pemerintah. Wakil Bupati Samsuri Arsyad selaku Dewan Pembina Sarjana Pendamping Desa menyampaikan beberapa pengalaman dan harapan terkait dengan tugas Sarjana Pendamping Desa ke depan. Samsuri menyebut samping desa adalah bagian penting dari pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak periode 2014 sampai 2023 dan cukup banyak kontribusi yang diberikan bagi Hulu Sungai Selatan. Dan ini memang samping desa ini juga adalah jadi bagian penting bagi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak periode 2014 sampai ke 2023, karena kami adalah salah satu hal yang barangkali menggagas tentang samping desa. Kontribusinya sangat banyak, apa yang telah dilakukannya cukup berarti di masyarakat kita. Kami sangat berharap siapapun nanti pemimpin ke depan, samping desa ini bisa tetap dipertahankan, entah dengan bentuk dan format yang lain. Yang terpenting adalah mereka ini sekian banyak sarjana yang tertampung menjadi orang-orang yang bisa memiliki pekerjaan tetap. Nah, ini menjadi sangat penting bagaimanapun di tengah kita kekurangan lapangan pekerjaan, samping desa ini menjadi salah satu pola model. Kalau perlu bisa lebih ditingkatkan lagi jumlahnya, ini juga tentu menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Abdiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV.